seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, tentunya di channel Fikri Alum teman. Oke, hari ini kita bikin konten yaitu SPA Team Journey kita teman-teman, masuk ke episode 9 teman-teman. Episode 8 kita kedatangan Frederico Chiesa teman, LW over 98 dan udah kita boost jadi over 100 guys. Chiesa dan udah masuk ke squad kita SVS Team Journey teman, SVA Team Journey kita teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke SVA Team Journey kita selanjutnya episode 9 ini teman-teman, jangan lupa di like dulu, komen serta di subscribe teman-teman. Oke, bagi yang udah like, komen, share dan subscribe, jangan lupa, sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, akhirnya gua masuk ke SVA Team Journey kita. Kita masuk ke squad dulu, bagi yang belum lihat ya, di episode 9 kita squad kita udah berubah. Dan kita bakal masuk di, nanti bakal kita ambil rencana sih mau ngambil Stefan Debrich atau enggak si Rafael Varane, si Paran. Kalau bisa kita ambil, kita jual atau gimana, atau kita cek market dulu. Ya gua belum kelar sih untuk summer celebrationnya, belum kelar, mungkin baru kelar mungkin besok atau enggak lusa teman-teman ya. Soalnya kenapa, soalnya kan dan kita nunggu di national match teman-teman, di national match itu teman-teman ya. Dan untuk si kita punya 3 big loh yang bakal kita incar teman-teman, dan di summer celebration kita punya 2 yang bakal kita incar, Stefan De Vrij atau enggak si Rafael Varane. Dan di summer pass teman-teman, flight pass, summer pass flight teman-teman, atau summer yang penerbangan teman-teman itu teman-teman ya, itu ada Konate yang bakal kita incar juga guys ya. Dan yang sama lagi yang summer pasport teman-teman ya, kita harus ngelarin juga summer week 6 itu Prancis teman-teman, itu si Upamecano teman-teman, dan 3 pemain Prancis dan 1 pemain Belanda teman-teman. Prancis, Upamecano, Konate, dan Konate kan selalu Prancis juga ada guys ya. Oke, dan hari ini gua bakal masuk ke flag teman-teman, summer flag, dan gua masuk ke summer flag, dan kayaknya gua udah bisa ngambil hari ini teman-teman. Seharusnya gua udah bisa ngambil hari ini flag pass, flag pad kita teman-teman. Oh ya, ada si Konate juga Prancis, bener Prancis, 3 Prancis. Apa kita bikin 3 back teman-teman belakang, formasi kita ganti 3-4-3, jadi 3 back di belakang bakal kita pakai teman-teman. Apa bisa gak teman-teman ya, jadi kita bakal ambil Varane, jadi kita nggak usah ngambil Stefan Davis, jadi kita pakai 3 back di belakang. gila, jadi kita pakai gitu teman-teman ya. Untuk sementara kita ambil ini dulu si Konate kita gitu teman-teman ya. Apa kita bisa ngambil Konate apa enggak teman-teman, apa cukup kuenya. Wow, lebih dong. Supaya kita 2-3 ribuan. Ya, 3 ribuan masih bisa. Dan sekarang kita ambil si Konate dan welcome Konate. Dan integrasi sebentar, maaf Anda. Oh, bukan integrasi, 9 screener Anda cadangan dulu. Sambil kita menunggu Upamecano sama si Varane atau nggak Stefan De Vrij teman-teman ya. Oke, langsung kita klik dan kita claim dan selamat datang. Oke, weekly milestone. Wow. Oke, Prancis, center back, welcome teman Liverpool. Dan oh, namanya ngeling ya sama si Mikas guys ya. Gua punya LB si Mikas teman Liverpool, mudah ngeling, dan ya ngelingnya jelek banget guys. Gua berapa ngelingnya, 4 kok, nggak salah 4-6 guys. Jadi mudah-mudahan bisa. Wow, value-nya 8 juta coy. Gila, dari 40 jadi 8 juta. Astaga. Jadi kita masuk ke kita squad kita guys ya. Jadi kita ganti Upamecano kita guys ya. Oke, nice. Oh, Upamecano gini, dan kita cek linknya teman-teman. Nice, 12-12, dan setidaknya si Mikas udah linknya 10-12, lumayan guys. Kemarin cuma linknya 6-12 kalau nggak salah, 6-12 atau 8-12 teman-teman. Linknya parah banget, jelek. Jadi ya sekarang udah lumayan. Gue coba pindah sini. Oke, nice. Oke,
Eh kalau ini ke sini. Oh, oke, mending gini ya. Ini oke, jadi si CSA-nya juga ngelinknya bagus kalau ini. Oh ya bener di sini dia membiar CSA-nya ngelink bagus dan si Munir ngelinknya 812 guys, 812 dan kalau si ya si Kulu 812 kita masih bisa ngambil si ini sebenarnya bisa kita boost lagi sih guys. Kita boost lagi ini. Strength. Konate kayak kita naikin. Oke, nice. Oh. Bisa lagi dong. Habis koin gua. Oke, kita ambil aja guys. Oke, selamat datang. Welcome Konate. Oke, dan dia udah masuk squad kita dan kita lihat pemainnya udah seperti ini dan lumayan dan over kita untuk masih turun over kita dan akhirnya SPA tim kita udah lengkap mantap dan Vidal ini bukan kita dia jadi termasuk pemain SPA kita jadiin aja teman-teman. Kenapa? Soalnya si Vidal kan bukan SPA nih jadi kita ngambil sebelum si SPA jadi nggak mau bisa kita ganti yang lain jadi kita paksa dia jadi main SPA teman-teman jadi kita jadiin teman-teman jadi pemain kita SP udah lengkap dan akhirnya hari ini SP kita udah lengkap teman-teman ya dan mungkin seperti ini dulu teman-teman mungkin gua belum ngambil ngebus dulu belum gua tes gameplaynya dulu teman-teman ya hari ini soalnya belum sempat teman-teman ya jadi hari ini kita cuma dapat untuk merekrut pemain dan artinya hari ini squad kita udah full SPA team guys. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton channel ini. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.